turun naik, pasang surut itu dinamika romantika yang kemudian membentuk hubungan itu akan menjadi jauh lebih kualitatif. Kadang-kadang untuk sebuah proses kita saling mengkonfirmasi, mengafirmasi, dan kemudian terjadinya sebuah relasi hubungan, oh iya ini ternyata kawan sejati gua gitu ya. Oh ini ternyata tempat sandaran gua. Oh ini sohib gua. Itu ketika kita benar-benar dalam masalah ya. Jadi ini kan Pak Surya dan Pak Jokowi ini kan dalam suka dan duka. Jadi dinamika inilah yang kemudian tadi relasinya tidak relasi yang biasa-biasa saja. Ini kan lebih ya ada emosi di sana, ada politik di sana. Kecewa satu dan lainnya itu terjadi, terus kemudian bangkit lagi. Nah, tentu ini jadi catatan. Bagaimanapun, ini tentu akan melahirkan sebuah posisi yang jauh lebih intim gitu ya. Saling merindu itu luar biasa gitu.